Shalom, salam sejahtera bagi kita semua sahabat yang kami cintai. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara maupun kepada saya. Firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan pokok bahasan buanglah dusta dan berkatalah benar kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita berkaitan dengan kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita diberi nasihat oleh Tuhan supaya kita membuang dan meninggalkan perkataan-perkataan yang berdusta, tidak benar, dan tidak ada faktanya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar saudara dan saya berkata-kata benar kepada semua orang. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 berkata kepada kita, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana supaya saudara dan saya hidup sebagai orang yang percaya kepada Sang Kristus. Nasihatnya, jangan kamu menjadi marah. Kehidupan anak-anak Tuhan tidak diperkenankan untuk hidup dalam kemarahan. Demikian pula, kemarahan yang membawa dosa, yang membuahkan dosa, itu yang harus kita tanggalkan. Itu yang harus kita buang. Misalnya, kalau saya sudah berkeluarga, ketika kemarahan ada dalam hidup saya, dan itu yang membuahkan dosa, maka apa yang harus saya lakukan? Selesaikan dengan Tuhan, dan selesaikan dengan siapa saudara dan saya berdosa, dengan siapa kita itu marah, selesaikan semuanya dengan baik. Niscaya hal itu akan membawa ketenangan, akan membawa ketentraman, akan membawa bahagia. Jangan beri kesempatan kepada kuasa kegelapan, kepada kuasa iblis yang senantiasa mempengaruhi kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, yang membuahkan amarah, yang membuahkan emosional, yang membawa pertengkaran. Tanggalkan, lawan kuasa kegelapan, dan kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah tertanam dalam lubuk hati kami dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.